lagi sama aku Rama di YouTube My Detainment TV Channel. Sekarang aku mau bikin spaghetti la furti. Yang bahan-bahan kalian perlukan adalah bahan-bahan yang kita perlukan adalah mie, spaghetti, keju, dan bumbu spaghettinya ya, atau saus spaghetti. Pertama-tama nyalain kompor dan panaskan apinya. Dan panaskan airnya. Oke. Kita tunggu sampai mendidih, lalu kita cemplukkan mie-nya ya. Ini tuh tadi baru dinyalain apinya, jadi kita tunggu mendidih dulu. Ini tuh udah mulai mendidih ya guys. Langsung aja kita cemplungin mie-nya. Oke, ini kita tadi udah cukup masukinnya ya. Sambil menunggu mie-nya matang, kita parut keju ya. Kita parut ya kejunya. Kejunya sudah diparut ya. Sekarang kita tunggu mie-nya matang. Hampir matang ya guys. Tuh, udah hampir matang. Ini kita ganti jadi cepitan ya, soalnya ya udah panas wajannya. Jadi kita ganti jadi cepitan. Dari teksturnya sudah kelihatan agak mengembang dan putih-putih kenyal gitu guys. Tuh, sebentar lagi kita sudah bisa mengangkat. Nah, ini udah matang ya guys. Kira-kira kalau merebut mie itu 10 menit. Pertama-tama kita matikan kompor, lalu kita tiriskan. Dan jangan lupa piringnya itu didekatkan ke kompor ya. Oke, ini sudah cukup ya. Kita ambil bumbunya. Oke, aku sih sudah cukup segini saja ya. Oke, aku mau ambil kejunya ya, karena aku sendiri yang makan, jadi aku ambil kejunya. Aku tadi udah cuci tangan ya. Oke, kita aduk dulu ya sebelum kita makan. Enak guys, wanginya ada wangi-wangi dari keju dan ada wangi-wangi juga dari saus spaghetti-nya. Spaghetti gitu. Langsung aja kita makan. Enak guys, soalnya ada paduan dari kejunya juga. Selamat mencoba guys.